lo udah mulai karir dan bertualang ke banyak klub gitu kan, akhirnya pulang kampung memperkuat tim inilah, tim sendiri lah di daerah ini, gimana kenapa dengan akhirnya tim ini dan juga dengan target yang besar ini bagi lo seperti apa sebagai pemain? Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak David dan juga para coach, head coach juga yang pertamanya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa bergabung di tim kebanggaan Maluku Utara. Dan tentunya saya di sini juga berharap doa dan dukungan juga dari masyarakat Maluku Utara yang maupun di Ternate ataupun di luar Ternate, dukung kita terus agar kita juga termotivasi dengan dukungan mereka. Insya Allah kita juga bisa promosi ke depan. Ilham, lu kan sebenarnya di level Liga 1 pun masih masuk gitu ya. Sebenarnya prosesnya siapa sih yang minta kamu untuk gabung ini pertama kali, dan sebenarnya kamu udah nego dengan klub Liga 1 belum sih setelah keluar dari Arema? Sebelumnya sih sudah ada negosiasi dari tim Liga 1 lainnya, tapi saya mengambil keputusan juga untuk menghubungi coach Im juga, head coach. Saya pengen mainnya di Manchester United karena saya bangga menjadi bagian dari tim Manchester United. Jadi justru kamu yang minta ini? Iya, saya yang minta. Begitu pun juga coach Im juga hubungi saya terus juga kan. Saya juga komunikasi sama head coach lancar, alhamdulillah saya bisa berkat usaha dari beliau juga. Kontraknya berapa tahun? Satu tahun. Satu tahun. Insya Allah saya mau selamanya di sini. Tapi dari awal gabung punya ekspektasi bahwa tim ini akan dibangun segede ini nggak, rencana dengan bikin stadion dan lain sebagainya kemarin itu? Rencana awal sih nggak kepikiran sampai segitunya. Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa dukungan dari Pak David juga sungguh-sungguh bahwa Maluku United ini bisa lebih maju lagi. Sekarang setelah melihat Ilham ya, seberapa besar potensi Maluku United menurut Ilham? Kemudian ya mungkin kelompok pemain ini kan akan membuat sejarah nanti kalau promosi ke Liga 1, mengembalikan klub kebanggaan Maluku Utara ke level tertinggi sepak bola nasional. Itu melihat itu seperti apa? Ya, pertama saya masih senang pastinya kalau tim Maluku United ini bisa promosi sampai ke Liga 1, karena saya melihat kekeluargaan tim ini sangat kompak, sangat bagus sekali. Itu yang modal utama kita untuk bisa bersaing di kompetisi Liga 2 ini. Yakin nggak kalau misalnya Maluku United FC diisi semuanya oleh pemain-pemain dari putra daerah? Bisa nggak itu terwujud? Insya Allah. Kalau kita punya tekad, kita punya keyakinan, yang penting kita bersama, insya Allah kita bisa. Musim ini punya target pribadi nggak? Ya target ya, target menang pasti ya, tapi target pribadi ada nggak? Ya kalau saya pribadi sih target sama seperti Pak David juga, sama seperti head coach juga. Yang pertama sih promosi ke Liga 1 untuk juara. Soal belakang yang penting promosi aja ke Liga 1. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.